yang ini mudah-mudahan hidup pasti cantik ini nanti, guys. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi dengan Sakfri. Sahabat, kali ini saya berada di Desa Selorok ya, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, sahabat. Nah, di sini belakang saya ada rumpun bambu, itu bambu ori. Nah, itu ada dua rumpun ya, sahabat. Di dalam itu banyak bambu uniknya, tapi di dalam, sahabat, nggak mungkin saya dongkel. Pasti akan menguras tenaga. Tapi di sini ada rumpun bambu yang sudah dibakar ya, sahabat. Nah, saya akan mencari bunga bambu saja, sahabat, untuk saya tanam di pot. Mudah-mudahan jadi bonsai yang cantik ya, sahabat. Nah, ini sahabat. Wah, ini sama bonggolnya. Hei, bisa. Kayaknya bisa didongkel, guys. Nah, tapi nggak mau hidup kali, guys. Ini nggak apa-apa, kita bawa ya. Nah, ini sahabat, kita mau cari yang ini saja, yang sebesar lidi, apa, sebesar kelingking, sahabat, ini ya. Nah, ini sama yang ini, sahabat. Nah, ini mudah sekali eksekusinya ya, guys ya. Oke, langsung kita eksekusi aja ya, sahabat ya. Oke, untuk semuanya yang baru menemukan channel ini, monggo subscribe. Subscribe gratis ya, serta tekan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan sajian video-video terbaru dari Sakfri. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan saudara dibalas kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya lebih barokah lagi. Oke, untuk semua, kalau sudah subscribe, mari kita lanjutkan eksekusi ini, sahabat. Oke, guys, kita cari-cari ya. Mudah-mudahan hidup ini ya, nanti kita ini, guys. Guys, kalau yang ini mudah-mudahan hidup, pasti cantik ini nanti, guys. Nah, kita dapat dua ya, sahabat. Oke, untuk semuanya, video pendek ini mengenai mencari bunga bambu, saya akhiri sampai di sini dulu ya. Bila ada salah-salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati pemirsa semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, dadah.